Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat RH kalian, Jumpa lagi kita di channel yang keren ini Keren, cadas Ya, Sobat RH sekalian kita, kita ambil video yang terkait dengan hal ini Menarik pastinya Yaitu pengakuan KPU bahwa mereka bekerja sama dengan Tiongkok sebelumnya diam saja ya dan kerjasama itu disirekap dan hasilnya kacau <gifat> yang yang perlu kita garis bawah kita baca kan? dan ini apakah ini ada pelanggarannya atau tidak yang jelas uh, ini hal yang penting untuk dibahas ya. Uh, tribunnews.com KPU akui libatkan raksasa teknologi Tiongkok untuk komputasi sirekap Oke coba kita lihat tribunnews.com Jakarta Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan menjalin kontrak dengan raksasa teknologi asal Tiongkok Alibaba baru ngomong Kerjasama ini terkait komputasi awan atau cloud untuk sistem informasi rekapitulasi Sirekap Pemilu 2024. Kenapa pula diganti-ganti dulu Situng ya, sistem penghitungan? Sekarang mau beda, Sirekap. Hal ini menjadi padahal Situng lebih enak dengarnya ya. Hal ini menjadi fakta persidangan dalam sidang penyelesaian sengketa informasi. Antara LSM Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia yakin, dengan KPU selaku termohon di Komisi Informasi Pusat Jakarta pada Rabu. Mulanya, Majelis Komisioner MK KIP Arya Sandi Yuda bertanya kepada KPU, "Apakah benar informasi adanya kerjasama dengan Alibaba Cloud, KPU yang diwakili oleh Lukman Hakim?" "Jadi, benar KPU memiliki kerjasama dengan Alibaba Cloud?" tanya Arya. Lukman pun membenarkan dan menyebut kerjasama tersebut diperuntukkan bagi komputasi penyimpanan awan atau cloud sirekam. Benar majelis, jawab Lukman. Informasi ini merupakan bagian dari hal yang disengketakan oleh yakin kepada KPU, di mana dalam permohonan register 002, pemohon meminta informasi rincian infrastruktur IT KPU terkait pemilu 2024, termasuk topologi rincian server fisik, server cloud dan jaringan, lokasi setiap alat dan jaringan, rincian alat keamanan cyber termasuk rincian layanan Alibaba Cloud dan kontrak antara KPU dan Alibaba Cloud. Namun KPU menyatakan bahwa informasi tersebut merupakan hal yang dikecualikan. Anggota Majelis Komisioner KIP, Rosbita Vici Paulin pun kembali menanyakan soal informasi yang dikecualikan dalam pengadaan barang jasa oleh badan publik. KPU menjawab bahwa dokumen pengadaan berpotensi jadi bahaya jika diungkap karena memuat data pribadi dan kerangka acuan kerja. <laughs> Luar biasa. Ya. Kalau tidak ada cuannya nggak ada masalah ya. Rospita pun menegaskan bahwa dalam peraturan Komisi Informasi Nomor 1 2021 memuat bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan informasi terbuka dan wajib untuk diumumkan secara berkala. Perjanjian dan pihak ketiga adalah informasi yang terbuka, ungkap Rospita. Berkenaan dengan itu, Majelis Komisioner KIP meminta KPU untuk menunjukkan bagian dokumen kontrak KPU dan Alibaba yang dikecualikan untuk diketahui publik. Hal ini diminta disampaikan pada sidang berikutnya. Sidang berikutnya akan digelar pada Senin 18 Mei 2024 untuk uji konsekuensi ulang terhadap permohonan register 002 tersebut betulkan seluruh dokumen itu kemudian ditutup untuk publik sehingga publik tidak bisa tahu benar nggak ada kontrak terkait pengadaan server ini berapa nilainya kepada siapa sampai kapan di mana kontraknya dilaksanakan saya mau tahu ucap Rospita ya saudara sekalian dah itu ya ini pengakuan bukan langsung dari ketua KPU tapi dari sidang eh, kom, apa sengketa informasi ya di mana itu ada hmm, perwakilan KPU Lukman Hakim ya yang mengatakan uh, bahwa ternyata memang ada kontrak antara KPU dan Alibaba ya um, saya sih nggak nggak hafal tuh anggota KPU itu siapa saja ya anggota KPU uh, RI uh, Oke. Okay. Oh ini KPUD ya. Oh ini. Lukman Hakim tuh anggota KPU enggak kayaknya bukan ya. Oke, okay. Hasim Asyari, Muhammad Afifuddin yang mantan Bawaslu, Betty Epsilon Idrus mantan staf uh, Komisi 2, uh, anak buahnya Agung Gunanjar, Yulianto Sudrajat uh, ini uh, Oke okay, saya tidak tahu Yulianto yang mana ini dikutip dari atau Yulianto ini ya Parsadaan Harahap, Idam Khalid dan kemudian Agus Melas. Ya, saudara sekalian sekalian, uh, Lukman Hakim bukan salah satu anggota KPU ya. Karena anggota KPU tidak tidak ada yang namanya Lukman Hakim ternyata. Jadi ya staff mungkin dan saya tidak tahu apakah dia bakal dimarahi karena bilang demikian tetapi ya itu fakta ya bahwa memang ada perjanjian antara KPU dan Alibaba untuk penyimpanan cloud dan dia kemudian tidak mau membuka perjanjian itu seperti apa padahal bukan informasi yang dikecualikan nah sahabat, -sahabat sekalian kalau misalnya ada perjanjian yang mau ditutup-tutupi maka justru kita bertanya ada apa ya ada apa? Kalau memang perjanjian itu ada karena itu adalah hak publik dalam dunia yang transparan seperti ini. Kalau tidak ada apa-apanya ya nggak perlu pusing kita, ya apa ya siapa yang dikhawatirkan akan kemudian akan memanfaatkan data itu untuk kejahatan misalnya kan tidak ada cukup dibuka bahwa memang ada perjanjian dengan Alibaba dengan cloudnya kemudian nilai kontraknya berapa, berapa lama, dan lain sebagainya. Dan kemudian adakah keterkaitan antara kekacauan si rekap ini dengan kerjasama tersebut. Kalau cloud kan cuma penyimpanan, tapi kemudian apakah ada hal-hal lain yang barangkali bisa mengindikasikan bahwa ada pihak ketiga yang powerful, yang mengendalikan si rekap, yang kata, Ketua KPU Depok, kalau tidak salah, dia mengatakan bahwa sirekap itu e, berjalan seperti ada yang mengendalikannya. Jadi dia sendiri agak bingung karena kemudian angkanya bisa berubah sendiri tanpa ada perubahan-perubahan yang dia lakukan. Jadi sahabat era sekalian, sekali lagi alat bantu, alat bantu sirekap e, seperti dikatakan oleh. KPU, Bawaslu, dan Paslon 02 tetapi jangan salah justru Sirekap menjadi alat pemandu tetapi pemandu untuk kecurangan. Kalau Sirekap dibuat dengan maksud untuk memandu kecurangan waduh gawat. Terlebih misalnya sudah ada data yang di set up terlebih dahulu disesuaikan dengan apa dengan quick count lalu setelah quick count itu si rekap berevolusi persentasenya tapi tetap mempertahankan angka uh, quick count lalu uh, selesai uh, si rekap dan sekarang ditutup dan lalu kemudian menjadi pemandu atau panduan untuk uh, apa hasil manual dan sekarang sobat era sekalian orang sudah memahami dan meyakini bahwa angka kemenangan itu 58% dari mana ya dari si rekap lah <laughs> Padahal si rekapnya sendiri kemudian dianggap bermasalah, jadi barang bermasalah kemudian dijadikan panduan. Ya, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, caleg.